Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu kicauannya teman-teman. Pada kali ini kita mau lihat burung lagi teman-teman. Ini sudah 2 hari kita nggak masuk ke dalam kandang aviari teman-teman. Nah, ini kita mau masuk kandang aviari lagi teman-teman. Nah, tadi ada ditaruh buah-buahan sama orang tua. Nah, buah semangka teman-teman. Nah, teman-teman, tadi pagi saya sudah panen telur puyuh teman-teman ya. Jadi nanti saya mau panen lagi telur puyuh teman-teman. Mungkin burung puyuh yang lain sudah nelur juga teman-teman. Ini belum saya lihat teman-teman. Nah, kita fokus ke burung dulu teman-teman. Nah, di sini pakannya sudah habis teman-teman ya. Ini nanti saya isi lain. Ini untuk pakan burung puyuh teman-teman ya. Nah, kalau jangkrik seperti yang saya bilang dari kemarin-kemarin teman-teman, jangkrik udah ada di dalam kandang aviari teman-teman. Jangkrik itu bersembunyi di balik batu-batu dan batu bata teman-teman, dan di balik pohon-pohon ini teman-teman. Nah, cacing baru saya beri tadi teman-teman. Cacing ada saya beri tadi sekitar seperempat teman-teman. Nah, saya sebarin tadi di sini. Ini sudah habis teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini kacernya lagi nelur mungkin teman-teman. Nah, karena kacer dalam beberapa hari ini sangat galak teman-teman, apalagi yang jantan. Kalau kita naik ke kandang ini, kita lihat kandang ini, yang betina ini langsung dia samperin kita teman-teman. Dia langsung bunyi teman-teman. Jadi kita nggak sempat periksa teman-teman apa ada anaknya atau telurnya teman-teman. Kita nggak sempat periksa teman-teman. Nah, jadi biar itu teman-teman, kalau emang bunyi pasti udah ada anaknya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman. Nah, ini tadi air saya isi. Ini bagus teman-teman. Ini semangka masih bagus teman-teman. Nah, saya beri ya, bukan semangka busuk, bukan teman-teman. Ini bisa kita makan sebenarnya teman-teman. Nah, cuman kita beri untuk burung kutilang teman-teman. Nah, gelap. Nah, teman-teman, ini betinanya teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman lihat, betinanya pun lagi galak-galaknya teman. Nah, ini teman-teman, burung puyuhnya sudah mulai liar teman-teman. Nah, burung puyuhnya sudah mulai liar teman-teman. Nah, kita mau panen telur puyuh teman-teman sambil teman-teman menikmati suasana di apa ya teman, di sore hari teman, di dalam kandang aviari teman-teman. Nah, ini kita mau panen telur puyuh dulu teman. Di situ tadi saya tengok bertelur satu teman-teman. Nah, oke teman, kita ambil dulu teman. Di sini teman. Nah, ini tadi saya tengok satu teman. Tadi pagi saya lihat satu. Oh, dua teman-teman. Ada dua teman-teman. Nah, nah, ada dua butir teman-teman. Nah, kita akan menikmati suasana sore hari di dalam kandang aviari teman-teman. Oke teman-teman, selamat menikmati suasana di dalam kandang aviari di sore hari. I'm not afraid to die.
Why do I try?